Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia. Selamat datang di channel ini, channel yang mengungkap tentang berbagai manfaat dari ragam tanaman obat bagi kesehatan yang dirangkum dari berbagai sumber. Bunga telang, manfaat dan efek samping. Bunga telang, kembang telang, Clitoria ternate adalah tumbuhan merambat yang biasa ditemukan di pekarangan sebagai tanaman hias atau tepi hutan. Tumbuhan anggota suku polong-polongan ini berasal dari Asia tropis. Tanaman ini bunga berwarna biru cerah dan ungu yang khas, kelopak berbentuk corong, serta mahkota berbentuk kupu-kupu. Bunga telang mengandung antioksidan, tanin, karbohidrat, saponin, flavonol glikosida, protein, dan alkaloid. Bunga telang dapat dikonsumsi untuk membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan. Selain itu, ekstraknya dapat digunakan sebagai pewarna makanan alami. Beberapa manfaat bunga telang untuk kesehatan, diantaranya adalah menjaga kesehatan otak. Konsumsi teh bunga telang secara teratur dapat meningkatkan kadar zat kimia otak yang disebut dengan asetilkolin, yaitu zat kimia di otak yang berperan dalam proses mengingat, mempelajari informasi, dan menjaga konsentrasi. Meningkatnya zat kimia tersebut dapat menurunkan risiko kehilangan memori yang terkait dengan usia. 2. Meringankan depresi. Di dalam bunga telang terkandung asam palmitat, yaitu senyawa yang mirip dengan asam linoleat. Asam linoleat sendiri adalah asam lemak omega-3 esensial, yang bisa mengontrol kadar kolesterol dalam darah. Manfaatnya melindungi sistem saraf pusat dari kerusakan. Asam palmitat tersebut memiliki sifat antioksidan yang berperan sebagai antidepresan alami. Minum teh bunga telang dipercaya memiliki efek penghilang stres yang juga membantu mengurangi gejala kecemasan dan depresi. 3. Mengandung antioksidan. Kandungan senyawa flavonoid, antosianin, dan fenolik dalam bunga telang juga bermanfaat untuk mengaktifkan peran antioksidan dalam tubuh. Antioksidan bermanfaat untuk membantu melindungi sel serta mengurangi stres oksidatif yang dapat mengakibatkan penuaan dini serta penyakit kronis lainnya. 4. Mempercepat proses penyembuhan luka. Manfaat bunga telang selanjutnya adalah mempercepat proses penyembuhan luka. Hal tersebut bisa didapatkan karena ekstrak biji bunga telang mengandung flavonoid glikosida, sedangkan ekstrak tumbuhannya mengandung senyawa fenolik. Baik diminum maupun dioles, bunga telang dapat mempercepat proses penyembuhan luka. 5. Mengurangi peradangan. Bunga telang mengandung sekitar 51-52% asam oleat. Senyawa asam oleat mampu mengurangi peradangan atau antiinflamasi yang dapat mengurangi infeksi serta pembengkakan, seperti nyeri tubuh, migrain, infeksi luka, dan sakit kepala, serta memiliki efek positif untuk mengurangi risiko terkena kanker. 6. Menjaga keseimbangan tekanan darah. Bunga telang dapat dimanfaatkan untuk menurunkan tekanan darah. Hal ini dikaitkan dengan kandungan senyawa antosianin dalam bunga telang yang dapat membantu mengurangi kekakuan arteri. Semakin kaku arteri, maka semakin sulit darah mengalir sehingga mengakibatkan tekanan darah tinggi. Ini juga meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung. Manfaat bunga telang juga bermanfaat untuk menurunkan kolesterol tinggi. Jika kolesterol dapat dikontrol, maka kesehatan organ jantung pun dapat terjaga dengan baik. 7. Menjaga kadar gula darah. Minum teh bunga telang dapat bermanfaat untuk menjaga keseimbangan kadar gula darah penderita diabetes. Hal ini terkait dengan kandungan antioksidan yang berperan dalam meningkatkan kinerja insulin, mengontrol penyerapan gula dalam darah. 8. Membantu mengatasi asma. Sifat antioksidan dan antiastmatik dalam bunga telang mampu mengatasi masalah pernapasan seperti asma dan bronkitis, berperan menjadi ekspektoran dan mengurangi iritasi pada saluran pernapasan. 9. Meningkatkan kesehatan rambut. Bunga telang mengandung bioflavonoid dan antocianin, senyawa yang dikenal untuk meningkatkan sirkulasi darah di kepala dan dapat menjaga kesehatan kulit kepala, serta mampu mengatasi kerontokan rambut dan mengurangi munculnya uban. 10.
menjaga kesehatan mata. Bunga telang juga mempunyai senyawa antioksidan yang disebut sebagai proantosianidin. Perannya adalah untuk meningkatkan aliran darah ke kapiler mata. Untuk kesehatan mata, bunga telang dapat dimanfaatkan untuk pengobatan glaukoma, mata katarak, kaburnya penglihatan, mata lelah, hingga kerusakan retina. 11. Menunjang kesehatan kulit. Bunga telang dapat meningkatkan hidrasi kulit hingga 70%. Selain meningkatkan hidrasi kulit, bunga telang juga dapat memperlambat proses penuaan dini dan memperbaiki warna serta tekstur kulit. Cara mengkonsumsi bunga telang. Untuk mendapatkan sejumlah manfaat dari bunga telang, bisa dengan ramuan teh bunga telang. Caranya, petik 10 kelopak bunga telang, baik segar ataupun dalam bentuk kering. Kemudian rendam ke dalam secangkir air panas. Diamkan selama 15 menit. Saat kelopak bunga sudah tidak berwarna biru lagi, buanglah kelopak dan saring airnya. Jika warna kelopaknya sudah menghilang, air panas akan berwarna biru keunguan. Teh bunga telang yang berkhasiat untuk kesehatan sudah siap diminum. Selain itu, bisa ditambahkan dengan campuran batang serai, beberapa tetes jeruk nipis, atau air lemon agar terasa lebih segar. Efek samping bunga telang. Hingga kini, belum ada efek samping atau bahaya dari minum teh bunga telang. Akan tetapi, sebaiknya tidak perlu mengonsumsinya secara berlebihan. Kemungkinan efek samping bunga telang jika dikonsumsi berlebihan adalah mengakibatkan mual dan diare. Begitu juga pada ibu hamil dan menyusui, sebaiknya tidak mengonsumsi bunga telang. Demikianlah beberapa manfaat bunga telang untuk masalah kesehatan tubuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.